Halo sobat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di TH Channel Official, channel yang berisi konten tutorial Android dan tutorial cara-cara mendapatkan uang dari internet. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan lagi tutorial cara menambah follower TikTok dengan cepat tanpa aplikasi, tanpa harus follow akun TikTok orang lain. Dan pastinya follower yang akan kita dapatkan itu adalah akun real, bukan akun bot ya. Jadi tentu saja aman banget. Oke, simak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan buat kalian yang ingin saya tambahkan like ataupun follower TikToknya, silahkan cek syarat-syaratnya di kolom komentar yang disematkan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke sobat semuanya, saya akan menambahkan follower di salah satu subscriber dan follower di akun TikTok saya ya. Ini dia akunnya, follower sekarang baru 1719 dan akan saya tambahkan secara gratis ya. Nah, untuk cara menambah follower dengan cepat, kita keluar dulu dari aplikasi TikTok dan kita buka yang namanya aplikasi Google Chrome yang ada di HP kita ya. Oke, kemudian di penelusuran Google Chrome kita tuliskan seperti ini, gudangsmm.com, ataupun kalian nanti bisa cek linknya di kolom komentar yang paling atas. Oke, ini dia websitenya. Jadi di website ini bukan hanya follower saja yang akan kita dapatkan, kita juga bisa menambah like TikTok, follower Instagram, like Instagram, subscriber YouTube, view dan jam tayang YouTube pun bisa kita dapatkan di website ini. Oke, pertama-tama tentu saja kita harus mendaftar atau membuat akun terlebih dahulu. Di sini kita klik yang menu daftar, dan untuk mendaftarnya silakan masukkan nama depan, nama belakang, alamat email aktif, nomor HP yang aktif, nama pengguna, kata sandi, dan nama pengguna ini harus kita ingat nantinya ya, karena akan kita gunakan untuk login ke akun kita di website ini. Dan nama pengguna ini bukan nama pengguna sosial media kita, melainkan nama pengguna untuk website ini. Selanjutnya kita buat kata sandi dan konfirmasi kata sandi. Jadi di dua kolom ini kita buat kata sandi yang sama ya. Dan untuk kode referral ini bisa kita kosongkan. Kemudian kalau semuanya sudah diisi, kita klik yang tulisan saya setuju dengan ketentuan layanan ya. Kemudian kita klik daftar. Oke, setelah itu kita akan langsung dibawa masuk ke halaman login seperti ini ya. Nah, untuk loginnya kita menggunakan nama pengguna dan juga kata sandi yang sudah kita buat di saat pendaftaran tadi. Oke, nah, kemudian kita klik masuk, maka kita akan langsung masuk ke akun kita, dan di sini bisa dilihat tampilannya sangat simpel sekali ya. Nah, sebelum kita menambahkan follower di website ini, tentu saja kita harus mempunyai saldo terlebih dahulu. Oke, pertama kita isi saldo dulu. Nah, di sini ada menu deposit baru, kita klik saja. Oke, kemudian untuk tipe ini kita klik yang ini ya, transfer bank garis miring e-wallet. Untuk provider pembayaran kita pilih salah satu, bisa menggunakan virtual account, ini otomatis ya. Bisa menggunakan BCA, Dana, BRI, OVO, GoPay dan juga BNI. Oke, saya di sini mau menggunakan misalkan BRI ya. Kemudian untuk tipe pembayarannya kita klik saja yang ini, BRI manual. Selanjutnya untuk jumlahnya silahkan masukkan sesuai jumlah yang mau kita isikan ya. Di sini kalau nggak salah minimalnya 10.000 sih, saya deposit 20.000 saja. Nah, 20.000 itu kita akan menerima 21.000, jadi ada bonus gitu ya, Rp1.000, lumayan. Oke, selanjutnya kita langsung saja klik submit. Nah, kita akan melihat invoice-nya ya. Dan kita sekarang tinggal transfer saja ke rekening yang ada di sini,
rekening BRI ya, karena tadi saya memilih metode pembayaran BRI. Ini nomor rekeningnya dan atas namanya pun ada di sini. Untuk keterangannya silakan transfer ke rekening sebelum 24 jam, jadi kita harus segera transfer ya. Kalau lewat 24 jam itu pemesanan atau depositnya akan dibatalkan otomatis. Saldo yang akan didapatkan 21.000. jumlah yang ditransfer di sini kita ikuti sesuai jumlah yang ada di sini ya. Kalau misalkan ada lebihnya ataupun ada 3 kode digit unik, misalkan 20.123, itu harus kita transfer sesuai nominal yang ada di sini. Oke, saya akan transfer dulu. Oke sobat semuanya, barusan saya sudah transfer dan di sini statusnya sudah sukses ya. 2 kali saya transfer, beberapa hari yang lalu dan yang barusan. Oke, untuk mengecek saldo kita di sini kita klik yang menu ini ya, halaman utama. Oke, di sini akan ada nama kita dan ada total pesanan serta ada total saldo. Nah, di sini bisa dilihat saldo saya Rp21.344 dan yang 21.000 ini hasil deposit yang barusan ya. Oke, sekarang kita akan menambahkan follower TikTok kita. Nah, untuk cara menambahkan follower TikTok kita di sini kita klik yang menu order baru yang ini ya, yang nomor 2. Oke, namun sebelum melanjutkannya kita harus mengambil dulu username atau link profil TikTok kita. Kita kembali dulu ke aplikasi TikTok kita dan saya akan menambahkan follower TikTok di akun yang ini ya. Follower saat ini ada 1719 dan saya akan tambahkan. Oke, di sini kita salin dulu username ataupun link profilnya. Untuk cara menyalin link profil TikToknya, di sini kita klik foto profil TikTok kita, kemudian di bagian bawah ada menu salin tautan. Kita klik saja salin tautan. Oke, tautannya sudah tersalin ya. Dan kita kembali lagi ke websitenya. Untuk kategori ini kita klik dulu dan kita pilih ataupun cari yang namanya TikTok follower ya, karena kita mau menambahkan follower TikTok. Dan banyak sekali layanannya di sini selain follower TikTok. Nah, ini dia TikTok follower. Oke, kemudian untuk layanannya ini silahkan pilih lagi salah satu. Dan di sini saya biasanya menggunakan server 27. Kita cari saja dan bebas sih, silahkan pilih saja sesuai keinginan. Ada yang lebih murah lagi, ada yang 19.000 saja untuk 1000 followernya, murah banget kan. Dan saya biasanya memilih yang server 27 karena di sini ada refill kayak gitu ataupun ada garansi ya, dan juga ini merupakan best seller, bisa dilihat ya. Di sini kita klik saja yang ini ataupun terserah, silahkan sesuaikan saja dengan kemauan masing-masing ya. Nah, di sini untuk minimal pesanannya yaitu 10 follower dan maksimal pesanannya 500.000 follower. Harga per 1000 followernya Rp75.600. Kemudian kita scroll ke bawah dan di sini ada kolom masukkan username atau link ataupun tujuan ya, ini adalah tujuan akunnya. Kita klik saja seperti itu atau kita tinggal tekan dan kita klik tempel karena kita tadi sudah menyalin link profil TikToknya. Bisa juga menggunakan username ya. Oke, selanjutnya kita masukkan jumlah. Nah, tadi saldo saya ada 21.000. Kita coba pesan yang 200 follower. Harganya 15.000 saja ya. Dan saya akan memesan yang 250 follower saja dengan harga 18.900. Murah banget kan? Oke, kemudian langsung saja di sini kita klik submit. Nah, di sini ada notifikasi seperti ini. Sip, pesanan kamu telah kami terima. Nah, di sini kita tinggal menunggu saja dan untuk mengecek pesanan kita apakah sudah diproses atau belum, kita klik garis 3 ini ya. Oke, kemudian di sini ada riwayat order. Dan di website ini prosesnya sangat cepat ya, hanya beberapa menit saja followernya sudah masuk semua, apalagi kalau kita ordernya di server bestseller. Nah, di sini statusnya masih pending ya, tetapi biasanya biarpun masih pending itu followernya perlahan sudah masuk, jadi kita tinggal menunggu saja.
Oke, dan sekarang statusnya processing ya, atau sudah proses. Nah, untuk meyakinkannya ataupun untuk membuktikannya, kita langsung saja cek ke akun TikTok yang kita tambahkan followernya. Nah, tadi follower asalnya di akun yang saya tambahkan followernya yaitu 1719. Kita cek, kita buka lagi. Oke, kita refresh dan followernya sudah bertambah ya menjadi 1948, dan kita refresh saja seperti ini dan terus bertambah ya menjadi 1950, dan sangat cepat banget. Yang tadinya hanya 1700-an saja, sekarang sudah bertambah sekitar 200 follower lebih, dan ini terus bertambah ya, bisa dilihat tuh. Nah, buat kalian yang mau order, langsung saja order lewat gudang SMM ataupun linknya sudah saya sediakan di kolom komentar yang saya sematkan beserta nomor WhatsApp adminnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Sehat selalu, sukses selalu untuk sobat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.